tanah airku tidak dilupakan. Tempat pengasingan Bung Karno di Pulau Bangka. Selamat jumpa lagi pemirsa yang budiman di seluruh Indonesia. Semoga sehat senantiasa. Pada episode kita kali ini akan menelusuri bahwa ternyata Bung Karno selain pernah diasingkan di Bengkulu, Ibu Papua dan NTT, ternyata Bung Karno juga pernah diasingkan di suatu puncak Bukit Menumbing, tepatnya di Kabupaten Bangka Barat. Kondisi pada saat ini, jalan menuju puncak Bukit Menumbing tersebut masih sangat berkelok-kelok, tajam, menanjak, curam, dikelilingi hutan asli yang masih sangat lebat. Maka bisa kita bayangkan kondisi pada saat waktu Bung Karno diasingkan, di mana kondisinya gelap, hutan sangat terpencil, sangat luar biasa. Hati, perasaan, dan jiwa saya terasa bergetar ketika saya bisa melihat dan menyentuh tempat tidur, meja kerja, dan perangkat lain yang dulu dipakai oleh Bung Karno. Betapa perjuangan yang tiada henti. Dan semoga semangat perjuangan untuk NKRI dari beliau ini dapat dipahami, dirasakan, dan diteruskan oleh seluruh masyarakat, khususnya generasi muda penerus bangsa. Demikianlah, semoga dengan melihat tempat pengasingan Bung Karno ini bisa menggelurakan semangat perjuangan generasi muda di masa yang akan datang. Terima kasih. Tanah airku tidak dilupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu.